Katanya si Marun dia mau bertarung dengan adik cantik ya. Ayo 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 ayo. Ayo ayo siapa yang menang? Ayo. Ini cantik, ambil ini sayang ini. Mau bertarung siapa yang menang? Ayo. Aduh. Ayo bisa lagi. Lagi. Yang kencang. Apanya besar? Besar-besar buah pirnya nih ya. Mantap. Ini lagi. Nih, mantap ya. Pohonnya ke sana tapi buahnya ke kita. Bagaimana tuh teman-teman? Sebelah sini nih. Lumayan besar. Besar kan? Ini juga besar nih. Sayang. Buah-buahnya kita cuci dulu ya teman-teman. Biar nanti kakeknya tuh tinggal lahap, tinggal makan kakek buyutnya ya. Ini apel, terus ini buah pir. Dua kantong kita rampas. Kita rampas dari kebunnya ini. Kebunnya kakek buyut teman-teman ya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Mama Mayon. Teman-teman, ini sekarang kita lagi mau menuju ke kebun belakangnya kakek buyut teman-teman ya. Soalnya nih buah-buahannya katanya kakek buyut sudah berbuah sekali banyak. Terus ternyata ini si cantik ikut teman-teman. Ternyata si cantik ikut. Tadi aja si Marun saja ya. Mereka tidak ada yang berminat untuk apa petik-petik buah ya. Sudah bilang ya sudah kalau gitu saja. Ternyata mereka ikut semuanya ya. Jadi sayang, jadi sekarang ini buah-buahnya sudah pada busuk sayang, kasihan udah pada berjatuhan teman-teman ini. Bentar sayang. Ini kita mau petik buah pir sama buah apel ya teman-teman. Ih, ya Allah buahnya udah pada berjatuhan, udah membusuk ya. Ayo ayo kita petik sudah. Itu apelnya juga di belakang lagi tuh. Ih, udah pada berjatuhan. Ayo sudah ayo. Petik. Ayo. Buah pir. Buah pir itu sayang ini. Lihat ini. Iya, buah pirnya ini udah pada berjatuhan ini teman-teman nih. Lihat ini. Terus pada coklat semuanya ini, coklatnya udah membusuk teman-teman ya. Nih. Udah pada membusuk semuanya. Iya, sayang. Mama. Udah pada busuk. Ayo, udah ayo cepat ambil. Yang besar-besar aja sayang. Ini yang gede-gede. Nih. Yang gede-gede nih. Nih. Ayo taruh. Nah, gitu. Ayo cepat. Ayo. Ini dua jagoanku ini pada membantuku ya teman-teman. Mereka ini selalu kalau mamanya bilang ayo ayo ya ikut. Ayo besar. Iya, Marun punya besar toh. Ini dapat besar. Terus ini lagi. Telinganya mama. Ada telinganya. Ada telinganya? Aduh tuh. Itu. Ini tadi jatuh. Ini. Oh, ini udah busuk sayang, udah busuk. Ayo, udah busuk. Ayo ambil lagi ya sayang. Ayo ambil. Nih. Suamiku juga udah makan dia nih. Ini pohon pirnya nih nggak terlalu besar ya teman-teman. Saya kecil nggak apa-apa. Yang penting manis. Bukan. Itu ayo cantik udah. Ini loh cantik. Lihat ini. Nih. Nih, ini kamu bisa ambil. Ini kamu bisa petik. Soalnya di bawah. Ayo. Iya. Papa, masih manis esen. Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Tidak, tapi dia mau makan mama. Tidak apa-apa, tadi makan. Ayo. Ayo, Mama, petik. Mama, ayo. Mama, ayo. Mama, ayo. Mama, ayo. Mama, ayo. Mama, ayo. Ayo, bersiap dan mulai. Ayo, satu, dua, tiga. Ayo, mulai, cepat. Ayo, 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 ayo. Katanya si Marun dia mau bertarung dengan adik cantik ya. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, siapa yang menang? Ayo, ini cantik, ambil ini sayang. Ini, ayo, ambil ini sayang, ayo. Iya, ambil, bisa. Cantik bisa, ayo. Ayo, cantik, cantik. Mau bertarung, siapa yang menang? Ayo, aduh. Ayo, bisa, lagi, mama, lagi. Mama, yang kencang. Bisa kok yang gini besar. Apanya besar? Nah, oh itu tuh jatuh cuy. Di belakang. Bukan mama, bukan. Ini tadi jatuh sayang, ini. Nih. Bukan mama, mana? Bukan yang besar. Yang besar, mana? Iya, itu atas pohon. Di atas pohon. Saya juga mau petik teman-teman ya, soalnya kalau lihat buah yang besar-besar itu kalau tidak petik itu tidak petik. Tidak petik itu kayak kurang puas ya. Jadi kita petik juga. Udah apa namanya? Udah apa? Udah terlalu matang jadi enggak butuh ini kekuatan. Oh ya isi-isi ini. Isi tuh. Ayo Marun juga sayang, ayo. Ayo. Kalau enggak bisa yang di atas yang di bawah aja enggak apa-apa sayang. Ini besar sekali nih. Besar-besar buah pirnya nih ya. Mantap. Ini lagi. Nih, mantap ya. Nih, ini siapa ya? Siapa yang mau ini? Marun atau adik cantik ini? Ayo. Aku mau yang menang, Mama.
Mara menang kah? Iya, cantik ini kalah. Wah, adik cantik kalah, adik cantik kalah. Iya. Adik cantik iya ya saja kalah iya. Ayo, ayo. Ih, Mara bisa sendiri loh. Ih, Mara punya sudah banyak loh. Ih, Mara punya sudah banyak loh. Ih, Mara jago sekali. Ih, si Mara ini memang pintar anaknya ya. Dia pintar sekali. Ya, ayo. Mama juga bantu sayang. Tapi mama, eh? Tapi mama ambil yang besar-besar. Ini sudah membusuk nih sampai dia lengket di daunnya begini nih, lihat nih. Ini yang besar nih di atas. Mama. Sayang. Ini. Iya, ini. Aduh, tuh. Jatuh tuh. Mama, itu terlalu tinggi. Terlalu tinggi kah? Iya. Itu busuk sayang, busuk jangan sayang. Yang udah jatuh jangan diambil sayang. Udah busuk. Busuk? Udah busuk sayang. Udah busuk. Mama. Oh iya sini. Sini sini sini. Aduh, ini lagi tanaman kayak gini melengket-lengket. Bentar kom ya, Ketek. Udah, kita lanjut. Ayo, lanjut, lanjut. Lanjut. Bisa berapa satu sih? Ayo. Ini. Besar sekali, sayang. Sini. Ini lagi, ih besar sekali nih buah pirnya. Nih, besar sekali sayang. Iya, ayo. Satu. Mama, mama. Dua. Maru juga mau kah? Sini bentar. Tidak. Aku bayar tadi sudah digigit nyamuk. Mama. Oh, Maru sudah digigit nyamuk kah? Iya. Ini. Sini ayo main sini. Ini main mana sini? Ini gede-gede nih. Potato bolo. Eh? Ih. Jatuh? Iya. Nah, ini. Ayo sini. Nih, ini. Tuh. Lagi gitu. Ayo. Lanjut ayo. Ambil yang gede-gede saja. Lihat nih. Ini segumpal gini lihat nih. Coba kita rasa ya. Rasanya yang agak sedikit kuning. Ya, der Baum ist schon sehr voll, oder? Und wie viele sind schon abgefallen? Walaupun kecil tapi manis ya. Und da ist noch eine Birne, aber die ist andere Sorte, glaube ich. Welche? Da hinten. Ja, von Nachbarn. Das ist doch von Nachbarn. Aber die sieht ja komplett anders aus. Die Früchte sehen komplett anders aus. Terus yang di samping ini ada buah pir juga nih teman-temannya, tapi buah pirnya tetangga ya. Dia punya buah tuh ke kita. Pohonnya ke sana tapi buahnya ke kita. Bagaimana tuh teman-teman ya? Apakah kita ambil juga atau tidak? Tapi tak usah lah ya. Punyanya kita juga ini sudah lumayan banyak. Sekarang malam mau beranjak ke pohon apel teman-temannya, itu buah pirnya tuh udah cukup lah ya. Sekarang kita mau ke buah apel, kita mau ambil apel yang udah matang. Dawai cantik, dawai. Dawai. Si cantik. Cantik pun tidak sayang. Bisa tidak? Bisa tidak? Dawai. Videonya Mama Mayun itu pasti sudah tahu lah ya, kebun buah belakang rumahnya ini, apa kakek buyut itu, pohon apelnya itu kecil tapi buahnya banyak, dan lihat ini selalu berjatuhan soalnya kakek buyut nggak bisa ambil teman-temannya. Sekarang kan dia sudah pakai kursi roda, jadi udah nggak bisa jalan dia ya. Jadi kalau pohon buahnya buah apelnya udah matang, ya udah nggak ada yang petik selain saya, selain keluargaku sama mertuaku ya teman-teman. Jadi berjatuhan begini, lihat itu udah pada berjatuhan. Iya, ada lalat sayang, soalnya ini udah pada berjatuhan. Mein Opa hat gesagt, alles was auf dem Boden gefallen ist, kannst du sammeln. Suamiku bilang, katanya kakek buyut bilang gini,
buah-buahan yang jatuh di tanah kalian boleh ambil. Nah, masa begini kita ambil teman-teman yang benar saja, ya enggak? Aduh, apa tuh kayaknya ada-ada saja ya. Kita ambil sayang. Ayo. Ini buahnya memang kecil-kecil. Apelnya ini ya. Ini cucuk nih. Nih, ini agak gede nih. Nih, lumayan gede nih. Oh, ini besar nih. Kamu kata dia. Ini lumayan besar yang di sebelah sini nih. Nih. Lumayan besar. Besar kan? Ini juga besar nih. Sayang? Sayang, kenapa? Baru mau kah? Ini. Iya, tapi ini untuk pin. Nah, itu. Itu makan. Iya, harus dicuci dulu. Mama. Oh, dicuci dulu ya sudah. Iya. Mama. Ini mak lagi petik ini sayang. Bentar. Ini kita embernya taruh dulu. Nih. Lagi nih. Ini udah busuk nih. Ada ulatnya nih kayaknya di dalam ya. Buang aja. Mana ulatnya? Mama. Itu, soalnya ada lubang. Ada lubang. Kayaknya sebelah sini sudah deh ya. Ayo kita sekarang sebelah sini. Kekmu cantik. Apa cantik? Ini enggak gendong aja anaknya. Oh ini nih lumayan besar-besar ini nih, dari atas nih ini. Nih sampai ke bawah nih, lihat nih. Cantik. Kita ambil aja semuanya yang sebelah sini. Nih, wih. Ada ini, ada kumbang. Ada kumbang sayang. Ini kumbang nih. Lihat nih, kumbangnya nih. Ini kumbangnya di dalam nih, lihat nih. Tuh. Di dalam kan? Itu kumbang. Что видел, что видите специи готов. Это типа света. Мами. Мами ke apotek sayang. Apotek. Apa? Nih, lihat nih. Tuh. Banyak sekali nih, lihat nih. Itu hampir full ini embernya nih, hampir full. Lihat. Yeah, that's good. Ayo. Itu kamu tuh dapat itu. Yang gede. Oh. Ist reif, guck mal, wie die abgegangen ist. Oh, ini lagi nih ada nih. Ya. Sudah? Ya. Ini juga nih. Wenn es so leicht abgehen, ja. Udah lumayan teman-teman, lumayan banyak nih. Lihat nih, hampir full. Nih. Coba kita lihat sebelah situ masih ada atau tidak. Kalau tidak ada, mari kita hentikan semua ini ya. Das lassen wir von meinem Opa hier. Selesai, anak-anakku sudah tidak tahan, panas soalnya ya. Genug durch, glaube ich. Tuh, kayaknya sudah deh teman-temannya udah full. Cantik, wish. Jadi sudah ini sayang, ayo sudah. Ini si cantik merengek-rengek lagi teman-teman, ayo. So.
soalnya juga nih daun ini nih dia lengket di ini bajunya, lihat itu. Bisa. Jadi kita sudah kan semuanya ini ya teman-teman, dan kita sekarang mau berbagi ya. Kita mau kasih untuk apa, opa buyut ya, kakek buyut setengah, terus untuk kita setengah ya. Cantik ya. Nah terus sekarang kita tinggal cuci. Kita cuci dulu sayang buah-buahannya ini. Buah-buahnya kita cuci dulu ya teman-teman, biar nanti kakeknya tuh tinggal lahap, tinggal makan kakek buyutnya ya. Ini yang cuci langsung cucuknya ini ya. Iya sayang, cucuk buyut yang cuci. Ini udah bersih. Ini betul-betul nih cucuk buyutnya ini. Baik sekali tuh Marlon ini memang ya. Marlon ini cuciin apa buah-buahan untuk ini tau, untuk kakek buyut tuh sayang ya. Sayang? Iya gak apa-apa. Gak apa-apa, airnya keluar. Ini udah bersih. Buah pirnya udah bersih. Buah apelnya juga. Sekarang tinggal pembagian sembako. Tinggal pembagian rata ya. Pembagian ya. Ini dia ada manis. Hah? Dia dong. Jago. Ini warna, mami ini warna. Ini mama ya dia dong. Kamu sudah jadi dia kan. Tuh sih, kamu sih skusi tahu. Dia mami mama. Nah, tuh zaman. Nah, yo, sama preto dia. Itu hasil tuh sih kusol sebab turbiska. Kakek, kakek, boleh tidak mau bawa pir? Jadi buah pirnya kita bawa semuanya. Dame nasi bicara ke kau juga lagi. Tapi buah pirnya enak kan? Gede-gede kan? Tapi dia tidak mau. Jadi ini mana? Ini mana? Jadu? Jadu itu kerjasama. Itu sih buat balik tuh. Klik kursi tuh dia pasti. Dah mama. Kakek buyut dia maunya apa saja dan dia maunya cuma sedikit. Ya, itu beri cuaca kita beri. Iya, sih itu kalau tak kok, kayak rampok, rampok semuanya. Ya kan kalau buah pir itu ada sedikit keras sih buahnya ini ya. Tapi kayaknya kok apa juga sih. Soalnya udah gak punya gigi teman-teman ya. Gak tahu kalau apa nanti nanti makannya bagaimana gak tahu. Ini semuanya ini kita bawa. Ini apel. Terus ini buah pir. Dua kantong kita rampas. Kita rampas dari kebunnya ini, kebunnya kakek buyut teman-teman ya. Ini nih, kita mau pulang. Kom, ayo sini sayang. Cium kakek buyut, cium dulu sayang. Ini, ayo sayang cium. Main cium sayang, cium. Cium sayang, nah disayang lah. Cantik, cantik, cantik. Cantik sayang. Cium ayo sayang. Cium. Nah. Stanley do. Sekarang kita semuanya udah di rumah dan apa? Kita mau langsung ke pantai teman-teman ya. Kita ambil-ambil barang ini mau ke pantai sebentar saja. Soalnya udah lumayan sore juga sih ya. Tapi anak-anak apa pengen ke pantai. Jadi ya kita ke pantai lah ya. Tapi pantainya yang dekat-dekat rumah sini saja teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman seperti itu tadi keseruan kami apa namanya petik buah yang ada di kebun apa belakangnya apa kakek buyut. Pas ini kenapa bisa ketawa? Apa teriak-teriak begitu? Cantik. Ya begini tuh kenapa. Jadi terima kasih semuanya yang sudah nonton video yang Mama Mayun hari ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah. Cantik dadah dulu. Dadah Mayun, dadah. Dadah. Muah.